Barang bukti yang kita amankan untuk sementara ini dua senjata laras panjang, yang satu rakitan, yang satu senapan angin, namun standarnya sudah pelurunya sudah tidak sesuai. Kemudian satu parang yang digunakan oleh tersangka Sutrisno, satu sebo, kemudian dua amunisi yang masih aktif, kemudian satu selongsong, kemudian dan satu emas, gelang emas yang digunakan oleh anaknya tersangka ES yang masih DPO.